timunnya besar sekali. Sama buah kiwi, sama melon. Gak ada mangga. Susah cari mangga, ya adanya ini aja. Ya udah pakai ini aja, Wirujan. Yang penting enak rasanya. Jadi teman-teman, hari ini itu tiba-tiba saya itu pengen rujaan di apa ya, di deket sawah, di pinggir danau gitu loh. Kayak ngimpi aja, ngimpi di siang bolong kali. Kebetulan cuacanya bagus. Ya, rujaan sendiri. Oh, enggak boleh ketemu orang. Sendiri aja, yang penting bikin happy. Bahagia kan gak harus berdua. Oke lah. Hampir nyampe tempatnya untuk tempat rujakan. Sebentar lagi. Sebentar lagi nyampe. Mau rujakan aja, cari tempat yang bagus. Bagus sekali tempatnya. Di danau ini banyak ikannya loh. Banyak ikan di sini. Cari tempat dulu. Nah, akhirnya dapat tempat di sini. Nih, kemana-mana saya selalu bersama pacar saya setia, yang setia ini. Sepeda gayung yang sudah tua renta tapi selalu menemaniku. Tapi juga sehat, Deng. Naik sepeda sehat. Oh, di sana aja suara kambing. Jadi ini buah yang sudah saya bersihkan, saya kupas nih, jadinya kayak gini. Tambahkan garam.
atose gula ini. Keras gula merahnya. Mantep lagi. Jus. Kayak wong nyidam. Mantap rujaknya. Sambelnya. Kiwi. Apel hijau. Minumnya banyak pote. Bening sekali airnya. Di sini saya sendirian karena musim corona nggak boleh ketemu orang, ketemu temen apalagi. Jadi saya sendiri. Mbak sendiri makannya rujakan sendiri. Tempatnya bagus. Di sini tenang sih. Biasanya saya kalau di sini bisa bakar-bakaran sama temen juga. Tapi saat ini nggak bisa. Ntar habis makan rujak saya pulang. Enak ya, rujaknya. Buat teman-teman pasti kepingin ya, kalau cuaca gini seneng terus rujakan. Was haben wir? Handy habt ihr. Ich hab gedacht, ihr angelt. Nein, ich mache ein Video. Orang lewat di depan nanya katanya. Katanya saya mancing. Di sini tuh enggak sembarangan orang bisa mancing. Semua harus izin, semua harus punya SIM ya. Harus apa itu? Kayak kursus. Kalau sudah kursus dapat sertifikat, sudah dapat surat izinnya, baru bisa mancing di mana aja. Kalau nggak punya itu nggak boleh. Aturannya seperti itu. Sudah sore di sini jam 4 saya mau pulang. Oke teman-teman, terima kasih ya udah menonton video saya. Selamat mencoba rujakan di pinggir danau. Yuk.